saya masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk menyambung silaturahim dengan keluarga besar Tuan Haji Kemas Abdul Halim Anak cucu tak dapat disebut satu persatu Hadir pula bersama kita Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawar Bersama kita para habaib Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab Habib Gasim Ustaz Solhas Ustaz Taqwa Ustaz Kemas Ali Ustaz King Dari King sampai Queen ada semua Mudah-mudahan pertemuan kita ini Pertemuan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu <tik> billahi rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Hai orang-orang yang percaya bahawa sesudah mati ini dia akan hidup lagi Hai hey orang-orang yang percaya bahwa ada malaikat. Hai hey orang-orang yang percaya bahwa ruh itu nanti akan berjumpa lagi dengan jasad. Hai hey orang-orang yang percaya, yang tak percaya tak dipanggil dalam ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu. Hai hey orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kau rasakan bahwa dunia ini sempit, bahwa akhirat itu lapang. Kalau kau sangka bahwa Allah itu tak ada, Tuhan itu tak ada ketika ujian datang, maka sesungguhnya Dia Maha ada. Ya amanu Hai orang-orang yang percaya Istainu Minta tolonglah kepada Allah Dengan dua cara Pertama Bisobri Dengan sabar Sabar itu artinya menahan Makanya dalam hadis dikatakan Laisa minna man darabal khudud juyub Siapa yang memukul-mukul pipi Menarik-narik rambut Bukan umat Nabi Muhammad SAW. Tak bisa dia tangan tak Tak bisa ditahannya tangannya, maka siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niat haram hukumnya. Meratap lidah bisa ditahan, tangan bisa ditahan, tapi ada yang tak bisa ditahan, tetesan air mata. Maka ketika Ibrahim anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia Menetes air mata Nabi, sahabat bertanya, "Amatarlah ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha dengan kematian ini?" "Ya Rasulullah," kata Rasul, "aku ridha. Kalau memang ridha, kenapa menangis?" Tetesan kasih sayang jadi menangis, tak apa-apa. Menangis bukan tanda murka kepada Allah. Saya pun sampai hari ini, kalau nampak saya anak kecil semalam, ketika kita dari masjid an-nur. Mau masuk ke dalam mobil, datang ibu-ibu jauh membawa anak kecil, tak bisa dia mendekat. Saya panggil, bawa kemari. Yang teringat saya begitulah dulu waktu saya kecil dibawa oleh almarhumah mak saya, mendekatkan kepada alim-alim ulama. Asal nampak Ustadz, asal nampak tuan saya, asal nampak Habib, minta sapukan kepala, minta hembuskan. Jadi hari ini kalau nampak saya anak kecil, yang nampak saya itu bukan dia, tapi yang nampak saya adalah waktu saya kecil dulu. Air mata tak bisa ditahan. Tapi tangan bisa ditahan, lidah sumpah serapah caci maki bisa ditahan, pikiran yang mulai berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, maka kalau datang sekali lau tutup langsung dengan ingat kepada Allah karena kalau itu adalah salah satu pintu setan masuk. Kalau kita pun konsultasi sama psikiater, psikolog, mereka akan berkata jangan banyak berkalau-kalau. Katakanlah Allah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal Allah sudah menetapkan takdir al alfasanah 50.000 tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memerintahkan kalam Allah bersumpah demi kalam Nun wal qalami wa ma Allah suruh kalam menulis, "Hai kalam tulis takdir sejak alam terkembang sampai hari kiamat rufiatil aklam pena sudah diangkat wajah fatih suhuf lembaran sudah kering tak ada yang bisa menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fihi. aku tak minta supaya kau tolak takdirku itu ya Allah Aku cuma ingin kau berikan kelembutan pada takdir itu. Ya. Makanya ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qusyairi dalam Risalah Al-Qusyairiyah, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Nah itu bukti ridha Allah Aku tahu kapan Allah ridha kepadaku Dari mana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah Disitulah aku berarti diridhai Allah subhanahu wa ta'ala Setelah penghuni surga itu masuk ke dalam surga Salamun qawlam min rabbir rahim Apa kata Allah? Salamun alaikum masuk kamu ke dalam surga. Tibetum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha, masuk kamu ke dalamnya khalidin, kekal selamanya. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan surga jannatin tajri min tihal anhar, ada ya satu yang belum mereka dapatkan. Allah bertanya kepada penghuni surga, "Madza turidun?" Kalian mau apa lagi penghuni surga? Penghuni surga menjawab, "Ada satu yang kami belum dapat ya Allah." Apa itu? Ridhaka. Orang yang mendapat surga belum tentu dapat ridho Allah Tapi orang yang dapat ridho Allah pasti dapat surga Makanya di malam-malam Ramadan selalu kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal Wa na'udzubika min -nar. Tapi bercerita tentang ridho ini berceramah aja senang Judul pengajian malam ini ridha menerima takdir Allah Menggerakkan anak lidah yang senang tapi ketika sampai ke kita Beratnya minta ampun Saya jujur sampai hari ini Meninggal almarhum Muhammad saya bulan Rajab Maret 2019 Sampai hari ini Dulu saya sangka Dengan bergantinya hari Berubahnya musim Zaman bertukar Rasa sakit itu akan hilang Setelah saya renung-renung Sakitnya itu hanya akan hilang Kalau kematian itu datang kepada saya Barulah dia hilang Jadi apalah yang bisa kita lakukan tak ada lain kecuali berserah kepada Allah Subhanahu wa taala wastainu ya ayyuhalladzina amanu stainu yang pertama sabar yang kedua wassalah salat berbanyak salat salat sunat tarawih sudah salat witir sudah nanti bangun malam salat sunat wudu habis itu salat sunat taubat Habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat mutlak. Asal datang luka di hati, datang rindu, datang perih, datang sedih, maka ambil air wudhu. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba di belakang dia tengok ada orang penunggang kuda kencang mengejar. Lalu kemudian penunggang kuda itu berhenti tepat di depan dia dan berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, saudara kandungmu meninggal." Maka Abdullah bin Abbas saat itu turun dan langsung sholat sunat Orang sehebat Sayyidina Abdullah bin Abbas Yang didoakan Nabi Allahumma faqihu fiddin wa'alim hu ta'wil Yang saudara Nabi, ayahnya dengan Nabi Berkeluarga langsung bernalir darah mereka Satu darah dengan Rasulullah SAW tetap juga dia minta tolong dengan solat solat sunat. Dengan solat sunat itu kita sedang berserah diri kepada Allah Inna Salati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillah. Ya ayuhal ladzina bi sabri wa salah Inna Allah ma'as sabirin Kalau kita sabar ridho Allah menurunkan kekuatan kekuatan ini bukan dari kita la haula quwata illa billah banyak orang melarikan kegundahan hidupnya ke narkoba ke minuman keras ke perbuatan yang tak diridhoi Allah tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah balikkan semuanya kepada Allah mubarakatus mubarokatus shalawatut billah bukan punya kita kita pun nenek moyang kita mengajarkan langkah rezeki, pertemuan maut, bukan punya kita. Macam mana saya bisa bertemu dengan Habib Profesor Dr. Said Akil Al-Munawar? Bagaimana saya bisa bertemu dengan keluarga besar, kemas haji, halim beserta keluarga? Allah mempertemukan. Bertemu kita di majelis yang baik, dua tahun yang lalu berjumpa. Tahun yang lalu karena satu dan hal hal tak berjumpa, tahun ini diperjumpakan Allah dalam majelis karena covid, tahun depan kita tak tahu tahap yang akan terjadi, maka kita semua sebetulnya dalam kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita besarkan Allah dalam hati kita, maka terasa kecil dan hampa dunia ini. Tapi kalau kita besarkan dunia ini, maka kalau dia sudah menguasai hati kita. Ketika dia hilang maka hilanglah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kita walitu besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau besarkan Allah, maka kecil makhluk ini di matamu. Kalau kau besarkan Allah, tapi kan mengomongnya aja yang enak tuh Pak Ustaz. Makanya kita disuruh mengucapkan afdhaludzikri fa'lam annahu la ilaha illallah terbanyak kita sudah dibimbing oleh Habib Mahdi la ilaha illallah la ilaha illallah apa makna la ilaha la mahbuba bihaqqin illallah tidak ada yang sebenar-benar dicinta kecuali Allah Subhanahu taala makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilepas Allah semua yang dia sayangi itu dari dalam hatinya yang disayangi ayah meninggal ayahnya dua bulan dalam kandungan lamma tamma min hamlihi Syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah Lepas ayahnya Ibu tinggal Maka dicabut Allah juga Sayang ibu itu dalam hatinya Meninggal aminah Siapa lagi? Paman datuk Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu juga dilepaskan Siapa lagi? Abu Talib Di saat dia ditekan Orang segan mengganggu dia karena Abu Talib Abu Talib itu juga dilepaskan Allah dari dirinya Begitu juga dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah Khadijah pun lepas juga Anak perempuan Zainab Ummu Kulsum Ruqayyah Fatimah Tiga anaknya itu juga ditarik Allah Subhanahu Wa Taala. Anak laki-lakinya Al-Qasim Abdullah Ibrahim juga sampai akhirnya tak ada tempat dia bergantung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka idza dhaqat kalau sempit terasa dunia, satu-satunya yang bisa kita hembuskan nafas panjang, tarik nafas panjang dan katakan Allah. Tak ada lain daripada itu. Idza dhaqat kalau terasa sempit dunia ini, tak ada yang bisa melapangkannya kecuali Allah. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang selevel Umar bin Khattab pun begitu dapat berita bahwa Nabi meninggal. Apa yang dia lakukan? Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Kupancung kepalanya, kata Umar bin Khattab. Lalu kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Wama Muhammadun illa Rasul. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Dia hanya seorang rasul. Kadakalats min rusul Rasul-rasul sebelum dia meninggal Ibrahim meninggal Musa meninggal Apa immata Kalau dia meninggal Au kutila Atau dia dibunuh orang In ala aqabikum Apakah kau akan kembali kepada keyakinanmu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan jatuh pedang dari tangan Sayyidina Umar Ibn Khattab orang yang imannya selevel Umar yang tak berani digoda setan, tak berani menggodanya pun hilang ayat itu ketika orang terkasih tercinta itu datang dicabut Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mampu menyampaikan ini. Ustadz enak aja ceramah kan bukan Ustadz yang mengalami. Betul. Karena bukan saya mengalami, inilah maka saya bisa tausiah. Waktu mak saya meninggal, terdiam saya. Hilang semua ayat-ayat itu, hilang semua hadis-hadis itu. Datanglah Sahabat-sahabat menasehati sabar, ya. Ditepuk mereka bahwa saya sabar, ternyata perlahan-lahan macam kopi yang diaduk lama-lama, dia bertenang-bertenang, tapi namun hilang tetap tidak. Satu-satunya keyakinan saya bahwa sakitnya kehilangan orang tersayang itu hanya akan hilang dengan kita mati. Mati kita barulah dia akan hilang, namun dia hilang tidak. Lalu, bagaimana cara ustadz mengatasinya? maka bisa kita lakukan dengan memperbanyak dekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kalau kau banyak-banyak beribadah, dua janji Allah. "At'amahum min ju'." Kalau kau lapar, dikenyangkan Allah. Masalah lapar kita sudah selesai sudah. Yang kedua, "Wa amanahum min Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, maka insya Allah dihilangkannya ketakutanmu. Allah minta satu, dikasihnya dua. Allah memang selalu begitu. Allah cuma minta satu saja. Faliyambudu rabbahal bait. Kau hambakan dirimu hanya kepada Allah. Kau beribadah hanya kepada Allah. Maka kalau kau lakukan itu dikasih Allah dua. Zohir batin. Apa zohirnya? Atamahum min jo. Apa batinnya? Wa amanahum min khawf. Penyakit yang diderita orang modern adalah takut sama sedih. Makanya orang yang masuk surga itu digambarkan Allah sifatnya ala inna Allah la alaihim walahum tak ada rasa takut dalam hatinya tak ada rasa sedih apa beda takut dengan sedih takut menghadapi masa depan apa beda takut dengan sedih sedih terhadap masa lalu sedih terhadap kenangan yang begitu panjang sedih terhadap kasih sayang yang begitu dilupakan takut bagaimana melangkah ke masa depan takut dan sedih itu dicabut Allah dari hati orang-orang yang berserah diri kepada dia itulah gunanya kita berserah kita tempelkan kening ke lantai yang tinggi dan mulia hanya dia kita katakan subhana rabbi al-a'la aku tak ada apa-apanya kita duduk bersimpuh dan berkata lapan laporan kita kepada dia rabbi warhamni ajmurni, warfakni, warzukni, wahdini, wa wa anni. di saat kita berserah kepada dia disitulah dia akan mengembalikan kita sesungguhnya ujian itu dia kasih supaya sujud kita lebih lama sesungguhnya ujian itu dia kirimkan ke kita supaya doa kita lebih khusyuk sesungguhnya kesusahan itu dia datangkan kepada kita ada seorang hamba sempat hilap dan lupa kepada Allah tapi Allah sayang kepada dia dikirimkannya satu dua tiga ujian sehingga balik hamba itu mendekat kepada Allah andai tidak lupa tidak lalai kepada Allah Sesungguhnya di balik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat. Andai derajat sudah diangkatnya, sesungguhnya orang itu sudah diletakkannya di surga Jannatul Firdaus, tapi begitu dilihat amalnya kurang, maka sesungguhnya ada amal yang bisa menambah berat itu, yaitu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab tak bisa dihitung dengan alat penghitung apapun unlimited hanya Allah saja yang dapat menghitungnya kita lanjutkan ayatnya wala bisyai'im minal takut walju <tik> lapar wa naqsim minal amwal kurang harta rugi hilang bangkrut terbakar diambil orang wal <tik> sakit was <tik> kemarau paceklik tak ada makanan tak ada buah-buahan wabashshirissabirin berikan kabar gembira kepada orang yang sabar siapa itu alladzina musibah ketika datang musibah itu kepada dia yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah caci maki, yang keluar dari mulutnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun apa kata Allah di ujung Ulaika alaihim wa ula Siapa yang mendapatkan sholawat dari Allah? Siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah? Siapa yang mendapatkan hidayah? Itulah orang-orang yang sanggup berkata Apapun yang terjadi Dia katakan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Nah setelah kita berpindah alam dengan saudara, emak, abang, saudara, tetangga, apa yang bisa kita lakukan hubungan dengan mereka? Seperti yang dilakukan Tuan Haji Alim beserta keluarga, beliau mengumpulkan orang banyak, para habaib, para profesor, tuan-tuan guru, mengaji, maka sesungguhnya amal ini mengalir. Di antara amal yang mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama Datanglah saat kepada Nabi ya Rasulullah Ummi matat Emakku sudah meninggal Apa atau anha Apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai ke almarhumah emakku Kata Nabi tasaddaq bersedekahlah saat Ayu sadaqatu afdal Apa sedekah yang paling afdal Kata Nabi saqiyul ma Memberi air minum Carilah pondok pesantren yang kurang sumur bor cari pondok pesantren yang kurang WC toilet kamar mandi mengalirlah pahalanya kepada almarhum almarhumah mandi buang air kecil besar anak-anak santriwan santriwati di sana mengalir kepada yang sudah meninggal mengalir pula rahmatnya ke hati kita lapanglah dada kita menerima segala kesulitan hidup tidak ada cara lain kecuali itu saja lalu kemudian yang kedua adalah mengirimkan doa Ketika Sayyidatuna Aisyah lewat di makam Baqi Kata Nabi kalau kau lewat jangan diam saja Doakanlah mereka Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlat diar minal mu'minin Wa inna insyaallah bikum la'iqun Yarhamullahul mustaqnimina wal mustaqhirin Nas'alullaha lana walakumul afiyah Tapi doakan putus Pak Ustaz Orang kalau sudah meninggalkan putus Iza mata ibnu Adam In amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal, maka putuslah amalnya. Yang putus itu amal dia. Orang meninggal itu amalnya putus. Itu pun tidak semua amal dia putus. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asyarawi, ketika dia dibantah tentang wali-wali bisa mendoakan orang hidup, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asyarawi, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'rat, dia berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa sholat di kuburnya. Nabi Ibrahim jadi makmum mereka sholat di Masjidil Aqsa kalau begitu orang meninggal itu pun tetap sholat dan sholat itu doa lalu apa makna hadis in amaluhu yang maksud putus di situ adalah amal taklifi amal beban wajib adapun orang meninggal masih tetap bisa beribadah kepada Allah maka Nabi Musa beribadah. Nabi menjadi imam, makmumnya Nabi Nabi yang sudah meninggal, mereka tetap beribadah. Maka wali-wali Allah tetap mendoakan kita. Maka kita berziarah ke makam wali-wali Allah. Allahumma inni natawassalu ilaika bi awliyaika salihin. Imam Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab tentang itu, tentang bertawassul dengan orang-orang soleh dan wali-wali Allah. Jadi yang dimaksud dengan putus itu adalah amal taklifi mereka tak wajib lagi salat, mereka tak wajib lagi puasa Ramadan, tapi amal mereka tetap terus wali-wali Allah, Imam Al-Haddad, Imam uh, para ulama, para habaib tetap mendoakan orang-orang yang masih hidup. Lalu kemudian yang dimaksud dengan inqotaa'a amaluhu, orang yang meninggal itu amalnya putus amal taklifi. Adapun amal kita, maka masih tetap mengalir kepada orang meninggal dunia. Kalau putuslah amal kita kepada mereka tak ada sholat jenazah karena sholat jenazah itu adalah amal orang hidup untuk orang meninggal dunia kalau ada orang mengatakan fatihah yang kita baca tak sampai pada orang meninggal dunia berarti nanti waktu sholat jenazah Allahu Akbar tak pakai fatihah karena tak sampai fatihah dibaca sampai Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai Allahu Akbar Allahumma wa warahamhu wa'afihi wa anhu. Maka sesungguhnya doa sampai Jangan pernah bosan berdoa Ustaz Somad kalau mendoakan orang tua kapan saja Asal ingat saya Asal teringat wajahnya Saya bacakan fatihah Allahumma fillahum warhamhum mu'afihim wa mu'afu'anhum wa Kalau kebetulan lapang baca yasin Lebih lapang Ramadan ini baca khatamkan Al-Quran Waktu sempit bacakan Al-Fatihah Maka sesungguhnya tidak ada halangan kita untuk mendoakan mereka Yang ketiga yang sampai kepada mereka adalah tahlil Man sab'ina maratan Summa ahda sawabahu lil mayyit Yantafi'u bihi Siapa yang bertahlil 70 kali Dihadiahkannya pahalanya untuk orang meninggal dunia Maka orang yang meninggal itu mendapatkan manfaat dari tahlil itu Kata siapa? Kata Imam ibnu taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Kenapa Ustaz pakai pendapat Ibnu Taimiyah? Karena murid-murid dia yang mengakum pendapat, memakai pendapat dia yang mengatakan tak sampai padahal mereka sendiri mengatakan sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan sampai tahlil sampai bacaan Al-Qur'an kepada orang yang meninggal dunia maka malam bacakan tasbih, bacakan tahmid, bacakan tahlil. Allahumma auzil ma qara'nahu wa 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 Sampaikanlah tasbih, tahmid dan takbirku pada almarhumah emakku, pada almarhum ayahku, kepada almarhumah almarhum keluarga kami. Maka sesungguhnya hubungan kita tak pernah putus kepada mereka. Kenapa Ustaz Somad tak pernah bosan menyampaikan itu dalam ceramah-ceramah? Supaya ketika aku mati nanti jamaah dari Pelembang pun tetap mengirimkan itu kepada aku Kalau dikirimnya yang pempek bosan sampai Sedekah sedangkan air putih sampai Apalagi makanan Maka tentulah dia sampai Maka tasbih tahmid tahlil sampai Nabi lewat di suatu makam Diambilnya pelepah korma Fasakahunis fain Dibelahnya menjadi dua Kemudian ditancapkannya Sahabat heran Apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah Kata Nabi La'allallaha an yukhafifa azabahuma ma'lam ma yai basah Semoga selama pelepah korma ini basah Maka bermanfaatlah sampai ke bawah Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Apa ada Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj Kalau tasbih pelepah korma saja sampai Apalagi bacaan Quran orang beriman jadi, kalau ada orang mengatakan itu doa Abdul Somad dengan bacaan Fatihah, dia itu tak sampai. Berarti dia seolah-olah sama dengan mengatakan, "Saya ini lebih buruk daripada pelepah korma." Lagi tak sampai pula bacaan kita, maka ini semuanya dalil-dalil. Sudah kita sebutkan ayatnya, dalilnya, ungkapan ulama tak juga dia percaya. Kalau ada orang yang mengajak saya berdebat, sudah saya sebutkan saya tak dapat membuktikan sampai atau tak sampai. Hanya bercerita argumen saja. Kalau dia tetap menantang juga, tak ada cara lain kecuali meminta nama lengkapnya. Nanti kalau dia meninggal kita kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Itu sajalah lagi cara untuk mengatasi orang-orang yang tak percaya. Sedekah sampai, doa sampai, tahlil sampai, apalagi bacaan Quran sampai. Tadi udah kita baca Yasin di Masjid Al Falah sampai kemari kul wallah tiga kali. Kenapa kul wallah tiga kali? Inna halata'dilu sulusul Qur'an. Satu kul wallah sama dengan sepertiga Qur'an. Kita baca tiga kali seolah-olah macam hatam Al-Qur'an. Lalu kemudian kenapa kita baca al falak dengan Al-Azhab Nas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibaca pangkal Al-Baqarah ujung Al-Baqarah al, al ini maka cukuplah itu sebagai sebuah amalan tapi yang paling afdalnya adalah wa in khatimul hasanun kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar seelok-elok sebagus-bagusnya dikhatamkan Al-Quran habis sholat subuh dua lembar habis zuhur dua lembar habis maghrib dua lembar habis insya dua lembar habis tahajud malam dua lembar satu hari sepuluh lembar satu juz tiga puluh malam maka dapatlah kita menghadiahkan pahala-pahala bacaan Al-Quran. Sedekah sampai, doa sampai, tahlil sampai, bacaan Quran sampai. Apalagi yang sampai kepada mereka. Ibadah kurban Nabi memotong kurban Allahumma hadha'an Muhammad wa Ali Muhammad Sallallahu alaihi Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal itu membuktikan bahwa pahala kurban pun sampai ini tak lama lagi nanti Zulqadah sesudah itu Zulhijjah maka berkurban untuk almarhumah untuk mengobati hati sampai yang ketujuh apa lagi yang sampai kepada mereka labbaikallahumma subrumah kata Nabi kau menghajikan siapa subrumah subrumah itu siapa akhi saudaraku kau sudah haji apa belum belum hajikan dulu dirimu kata Nabi itu membuktikan bahwa haji pun sampai. Kalau dia sudah haji, boleh haji sunat. Kalau dia umroh, maka dilaksanakan. Ini semua adalah amalan-amalan baik. Maka banyak orang tak Islam itu takut masuk Islam. Kata dia orang Islam, kamu kenapa tak mau masuk Islam? Orang Islam tak sayang pada leluhur. Begitu meninggal langsung dikubur. Dia mau seminggu dulu main gaplik baru dikubur padahal orang Islam amat sangat sayang pada leluhur karena kita tetap mendoakan mereka bertahun-tahun bahkan yang sampai itu lebih banyak lagi lebih banyak lagi segala amal baik yang kita lakukan itu sampai kepada almarhum ayah almarhum emak mandalla ala khairin falahu mithlu ajri siapa yang menunjukkan perbuatan baik maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya Bedanya kalau anak kandung dengan orang lain Anak kandung melakukan baca Quran Otomatis sampai Anak kandung berkurban Otomatis sampai Tapi kalau orang lain macam kami Yang tak ada hubungan nasab, hubungan darah Maka tadi dibimbing Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma hu, wa ma hu, wa ma qara'nahu Min ba'di suratil baqarah wa surat yasin wa suratil ikhlas wal fatihah wal muawwidhataini dibacakan oleh para habaib kita maka, sampaikanlah kepada almarhum-almarhumah: "Begitulah hubungan kita tak pernah putus, karena sesungguhnya kita tak pernah mati. Berawal kita dari alam roh hidup, pindah ke alam rahim hidup, masuk ke alam dunia hidup, pindah ke alam kubur, alam barzah hidup, bangkit nanti di alam akhirat hidup, kita tak pernah mati." Orang yang mengatakan mati. Jangan kau katakan mereka mati Bal ahya mereka hidup, walakillah Kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka, makanya para habaib, para wali Allah, bisa mereka dengan koneksi yang sama, dengan level yang sama, bisa mereka melihat itu orang-orang yang mati bisa berhubungan dengan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hanya berbeda alam saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupkan dengan hijab dosa-dosa kita. Walaupun demikian, kita tetap berkirim bacaan Quran, pahala jangan pernah lupa. Seperti sebetulnya, Ustadz Somad mengingatkan lewat ceramah, lewat tausiah, beda dengan Tuan Haji uh, Kemas Abdul Halim. Beliau menyampaikannya lewat action, lewat perbuatan. Tiap tahun, beliau adakan haul beliau sedang mengajarkan kepada masyarakat Pelembang Sumatera Selatan Indonesia karena video ini ditonton di mana orang berada tausiah saya dua tahun yang lalu masih ada di YouTube bahwa beginilah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia hari ini banyak kita melihat orang menyepelekan masih hidup pun orang tuanya diletakkannya di panti jompo Begitu juga dengan anak yang tak berbakti kepada orang tua melakukan perbuatan yang dilakukannya itu adalah akan menjadikan hidupnya bergelimang air mata tak pernah menempuh kebahagiaan. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk, pezina di hidupnya di dunia tenang tapi ada satu dosa di dunia dapat di akhirat dapat apa itu durhaka kepada orang tua maka orang yang melawan orang tua di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan di akhirat nanti jadi kalau ada orang durhaka di dunia susah Pak Ustaz ya di akhirat nanti dapat lagi betul kenapa sudah di dunia dapat di akhirat dapat lagi di dunia itu baru DP nya aja nanti di akhirat barulah dia dapat lengkap fullnya maka kalau mau hidup bahagia berbaktilah kepada orang tua Aji Alim sudah menunjukkan itu kepada kita bertahun-tahun sudah meninggal almarhum dan cerita tentang beliau selalu saya bawa kemanapun menasihati anak-anak di sekolah saya pernah ceramah kepada orang di Palembang diberikan Allah kenikmatan hidup dunia diberikan umur panjang kenapa? karena bakti kepada seorang ibu dan pulang dua tahun yang lalu itu pula memotivasi saya saya buatkan yayasan almarhumah. Saya bagi paket sembako setiap bulan. Bahkan duit hasil dari ceramah YouTube itu pun saya bagikan. Untuk apa? Untuk mengajak jamaah supaya kita jangan sampai menjadi orang yang melakukan ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa ciri Rasulullah? Al isroq syirik insya Allah kita tak syirik lagi. Yang kita khawatir yang kedua ini, Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang yang banyak ibadahnya, banyak solatnya, banyak zikirnya, maka na'udzubillah, la yadakulul jannah, tak masuk surga, qati'un rahim, orang yang memutus tali, silaturahim. Hidup ini singkat, macam berjalan panjang, karena panas terik benaung di bawah kayu yang rindang, sementara matahari redup teduh setelah teduh perjalanan pun dilanjutkan. Perjalanan ini panjang. Waktu lelah, letih, panas, berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Waktu berhenti di bawah pohon rindang itu jumpa dengan Habib Mahdi, jumpa dengan Ustaz Taqwa, jumpa dengan Sayyidi, Profesor Doktor Sayyid, Akhil, Al-Munawar, jumpa dengan Haji Alim. Ini sedang di bawah pohon rindang sejenak, sementara matahari redup. Nanti matahari redup, perjalanan pun akan berlanjut. Tak siapa yang lebih dulu di antara kita, tapi andai kematian itu lebih dulu ke saya, maka saya tak pernah bersedih. Kenapa? Karena semua orang pelembang pasti akan mengirimkan fatihah, tahlil dan doa untuk saya Saya yakin itu Saya WA dengan Ustaz Taqwa, saya bilang kalau saya meninggal di pekan baru, antum jangan datang Saya bilang Dia tanya, kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air matamu <Syukur> Kita ini tidak tahu Kalaulah kematian itu datangnya setelah sakit, betapa banyak orang sehat mati mendadak. Lalu yang paling baik itu apa? Bersiap-siap saya kalau tidur malam saat mengatakan Bismika Allahumma ahya wa amun, Saya sudah siap bahwa nanti kalau buka mata Pertanyaannya marab buka Tiba-tiba saya buka besok Oh belum lagi masih ada jadwal ceramah Sehingga kalau kita terawih malam ini seolah-olah ini terawih terakhir Sehingga seolah-olah kalau kita berjumpa kita akan tetap semangat Kenapa? Karena ini pertemuan terakhir sehingga kalau kita bersilaturahim dengan kawan-kawan kita kita akan semangat kenapa kita anggap itu pertemuan terakhir bahwa besok pagi masih hidup berarti bonus begitulah setiap hari itu akan membangkitkan semangat kita untuk tetap beramal solu solat temuan deh engkau seakan-akan salat terakhir puasalah seakan-akan puasa terakhir bersilaturahimlah seakan-akan silaturahim terakhir itu membangkitkan kita terus bersemangat mengingat mati bukan kita kehilangan etos kerja mengingat mati bukan berarti berputus asa dengan niat mati justru kita makin semangat untuk beramal soleh itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini lebih kurang 40 menit kebersamaan kita bernilai amal soleh aku lu astaghfirullah liwalakum A'tadir ala kulli taqsir tak layak saya bicara di depan guru-guru kita habaib kita semua Allah memaafkan silap salah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh